Bismillahirrahmanirrahim. Proses belajar mengajar di Kota Klaten di Isbekri ya, di Kota Klaten Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Juni 2019. Ini cara proses pembentukan topping pelangi ya. Setelah warna biru ya digilas, panjangnya kisaran 40 cm, lebar 15. Lalu ditimpa warna hijau. Ya, betul. Setelah warna hijau, timpa lagi warna kuning. Oke. Terakhir nanti warna merah. Nah, cara mudah membuat roti manis topping pelanginya. Ini toppingnya. Ini roti-rotinya yang sudah siap di topping ya. Ada roti gulung abon, ada roti topping coklat ya, ada roti topping pelangi. Nanti ini belum di topping pemirsa ya. Ini juga ya, masih proses mengadukan. Oke, ini hasil karyanya Ibu Ari Cheese Bakery ya. Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin ya. Semoga usahanya Ibu Ari Cheese Bakery Kota Klaten Jawa Tengah tambah besar usahanya. Amin. Berkah rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Oke, setelah ditimpa, ditumpuk ya, susun rapi. Kita gulung. Yuk, boleh digulung ya. Kayak gulung bolu, bolu gulung, Bu. Nah, sip. Yuk. Terus, oke. Nah, yuk lalu digilas apa? Digilas-gilas Bu. Nah, tuh tarik. Yuk, oke, tarik. Nah, oke, coba dipotong tengah Bu. Oke, awas, hati-hati telunjuknya, jangan dipotong ya. Bahaya. Wow, mantap. Wow. Oke, coba ini dipotong kisaran 4 mili coba. Nanti buat topping ya, tipis, agak tipis. Tebelan lagi enggak apa-apa. Agak sini nah. Sip, nanti buat topping rotinya. Nah, pisaunya harus bener-bener tajam ya kan. Nah, sip. Nah. Oke. Sukses Bu ya. Nanti ini buat topping roti ya, di atas rotinya nanti. Oke. Okay. Lagi ya, boleh. Oke, okay, sip. Alhamdulillah. Adik siapa namanya ini? Iza, Pak Adik Izatul. Iza. Pak Izatul, keren ya. Keren. Luar biasa, mau belajar kue, mau belajar cara membuat roti ya. Keren, ini roti topping pelangi ya. Kelas berapa, Dik? Adik ditanyanya. Kelas berapa, Adik Pak Iza? Pak Izatul. Malu-malu ya. Mantap, topping pelangi pemirsa ya, ala Ari, ala Kiss ya, Kiss Bakery ya. Mantap pemirsa ya. Keren. Oke, cukup ya, lalu ditempelkan di atas roti. Ini berapa gram ini, Jeff? 50. 50. 50 itu harga jual per piece-nya? Per piece-nya minimal. Minimal 8.000 lah. 8.000. Nah, tapi tak, ini 50 ya, nek tak bikin 35. 35? 35 ya, harga jualnya 5.000 lah. 5.000 masuk. Masuk ya? 5.000 masuk. Ini yang bikin mahal kan seninya. Prosesnya ya, proses seninya lama ya kan. Lama. Prosesnya lama. Prosesnya. Jadi yang bikin mahal.
Nek tanpa topping ya enggak sampai 5.000, 4 3,5, 4.000 lah. Ya, 5.000 ya masih masuk ya, 3.50 ya. 35 gram. Iya. Aku kadang bikin niku nyesuai ke kemampuan sini. Iya. Pasar lah intinya ya. Beli. Daya beli nih. Ya. Nah, itu mentok duit 5.000 dengan ini aku enggak abot gitu. Iya, betul. Cuma kalau di Surabaya memang lain. Iya.